berterima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Hilaluddin selaku Ketua Pengurus Masjid Jami Aliyah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Satrio Pamungkas sebagai ketua panitia dari Pekan Mukarrom Ikrimah Ali Jabrah. Kepada Saudara Satrio Pamungkas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati selaku pengurus yayasan Bapak Haji Maskur Rayani, yang sama-sama kita hormati selaku pengurus yayasan juga Bapak Jihan Kamaluddin, yang sama-sama kita hormati penasehat Masjid Jami Ali Jabrah Bapak Haji Badruddin dan Bapak Saleh Salahuddin SA, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jami Ali Jabrah Al-Ustaz Sahal Manaf, dan pengurus sekalian yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, dan juga yang sama-sama kita cintai guru-guru kita diantaranya Al-Ustaz Haji Faisal Majid dan juga Al-Ustaz Hilaluddin dan juga Ustaz Lutfi Haji Abdul Rahim, dan para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya. Tidak ada kata yang pantas selain rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, dan nikmat serta kesempatan pada malam hari untuk tetap hadir di acara Pekan Muharram Ikrimah 1437 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita mampu hadir di tempat ini dengan mengharap syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sudi hadir di acara kami pada malam hari ini, dan khususnya kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya demi kelancaran acara kami sampai pada hari ini. Kami tidak bisa mengganti apapun. Semoga kebaikan Bapak, Ibu, Saudara diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mewakili segenap panitia pun memohon maaf apabila di sana sini kami masih mempunyai kekurangan, dan semoga kekurangan kami di hari-hari ini akan kami perbaiki di hari-hari yang akan datang. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan sebatang kata-kata yang saya bikin sendiri. Boleh saja. Bagi saya hijrah itu sederhana, dari sakit menuju sehat, dari tidur sampai membuka mata, dari yang tadinya pelit sampai menjadi donatur masjid, dari pemabuk hingga menjadi makmum yang tidak pernah masbuk, dari pecandu sampai menjadi pecinta Al-Quran dan ilmu, dari yang suka mencuri sampai menjadi rajin mengaji,
dari yang mengkonsumsi minuman yang haram sampai menjadi ketua Muharram. Banyak orang yang bilang, raihlah mimpi setinggi-tingginya. Tapi apakah mimpi itu selalu indah? Saya tidak tahu itu teori dari mana, atau hanya kata-kata orang yang ingin lari dari kenyataan. Karena bagi saya, kenyataan lebih pasti. Semua terus berjalan dan harus dihadapi selama nafas masih diberi. Memang hijrah itu tidak mudah. Kesetiaan Sayyidina Abu Bakar pun diuji ketika menghantar Rasulullah SAW ke Madinah. Tidak perlu memaksakan hal yang besar dalam berhijrah. Kita tidak selevel para anbiya dan sahabat. Sederhana saja dalam berhijrah. Kita sering melupakan hal-hal kecil, seperti masuk masjid dengan kaki kanan, makan dan minum sembari duduk menggunakan tangan kanan. Serta yang sering kita lupa adalah mencium tangan kedua orang tua kita sepulang dan perginya kita dari manapun. Ada pengajian kita pura-pura tidak mendengarkan, apalagi dengan suara azan, seolah tidak mau tahu itu panggilan dari Tuhan. Mungkin yang perlu kita ingat, janganlah sombong ketika sudah berhijrah. Kaum Muhajirin dan Ansor pun selalu dalam keadaan damai, walaupun berbeda suku dan sejarah. Setidaknya kita harus saling mengalah atau ramah tamah, bukan hanya menuduh dan menunjuk siapa yang salah. Kita tahu bahwa kita dilarang berhitung tentang berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi mari sejenak tanyalah pada diri kita, sudahkah kita memberi manfaat bagi orang lain? Atau malah selama ini kita hanya diam dengan melihat teman ataupun saudara kita yang sedang terpuruk dan serba kesulitan? Dan jangan lupa kata pepatah, unzur maqala wala tanzur manqala. Jadi apa makna hijrah bagi Anda? Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.